Jadi suaminya nanya, pengajian di mana? Di situ. Aku anter ya. Karena suaminya pengangguran. Insyaallah. Siap. Istrinya bahagia. Ditanya sama teman-temannya, kamu tak lihat kemana-mana kok diantar sama suamimu mesra banget. Suamimu kerjanya apa toh? Dijawab, kerja sama Allah. Maksudnya, ya lagi nganggur, biasanya ya pergi ke pasar kemana-mana, tapi barusan dipecat sana-sini, alhamdulillah jadi punya banyak waktu untukku. Kalau kemarin-kemarin waktunya untuk toko, untuk kios, untuk macam-macam, aku jadi istri gak pernah dapat waktu yang cukup, tapi sekarang 24 jam dia milikku. Terus temennya mulai ngompori, ditemenin, duitnya gimana? Apalah artinya duit ketika dia bersama aku.